Harfin Zuhdi Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Siti yang muliakan, al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penglingsir. Siti yang hormati dan banggakan, semeton tiang, al-mukarram, akhil aziz, Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau menjadi profesor insyaAllah. Siti yang hormati, mami-mami, bapak-bapak tiang, yang tiang hormati, segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanad biji jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepa dengering ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icalin tiap ulung sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiap ulung sami masih dalam keadaan sehat wal afiat. Munasab? Amin. Harap sakit mangkin? Harap sakit. Suruh dolek bisila. Lamun saya sakit jadi lejuk niki dulu istirahat. Lawan rombok penyakit dia, nih atau tenak batur, lawan minum batur sakit endah. Tiang pulau sampai alhamdulillah tekican sehat di sini nenek. Tekican waktu, tekican kesempatan untuk tiang pulau sampai bisa beramal saleh, bisa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ulung sami pulih hadir, pulih mengikuti pengajian pada malam hari ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat sangat pelik saat tekican di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan beribadah, kesempatan beramal saleh itu adalah nikmat terbesar setelah tiang pelunggung sami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan dengan tiang pelunggung sami sere pacu, sere solah, sere taat, termasuk bisa hadir di sini, ini adalah ekspresi rasa syukur. Ini adalah cara tiang pelunggung sami bersyukur tiba nanti. Karena barabasan ulama sami jamaah, asyukru ai al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Saaran dengan syukur ieu bahasa ulama adalah dengan sak terus mati, dengan sak terus patuh taat gawe nafi sak kesurut isi zat yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ini adalah cara tiap orang sami bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bosan bersolawat. Dendek abot bersolawat. Dendek malas bersolawat tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi jua ruan pekayunan, apa ruan hajat, Nabi ruan kemelek, Nabi ruan cita-cita, angan-angan, doa penunasan tiap pelunggung sami. Bila mana kita memperbanyak solawat, maka insya Allah itulah cara agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Mawi dan dike, sila sama-sama kita ngaturang solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, di samping hajat kita makbul, dimudahkan oleh Allah urusan kita. Mudah-mudahan tiap pelunggung sami ngiring
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat nikit yang ulum sami arak li bulan Zulqa'idah. Bahkan kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Zulqa'idah. Ingat 10 hari terakhir bulan Zulqa'idah, kemudian tiang pelunggum sami akan memasuki 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bagi kita umat Islam, sami jamaah, ini adalah hari-hari saksolah, bulan-bulan bagus, bulan-bulan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala memanik, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha. Inna iddatash-shuhuri 'indallah. Sesungguhnya manik di salat tadi, jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah itu arah 12 bulan. 12 bulan jumlah bulan itu semenjak dari Lauhul Mahfuz, semenjak Allah menciptakan bumi payar niki dia, langit dan bumi itu sudah termaktub 12 bulan. Dari 12 bulan yang ada, manik nenek, minha arba'atun hurum. Disitulah ada 4 bulan, atau di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan haram, atau lamun bahasa tiap pelunggum sami, bulan solah, bulan bagus, bulan mulia. Niki singkatnya nih, jadi ashhurul hurum arti bulan solah, bulan bagus, bulan mulia. Mbe bulan-bulan ini sami jamaah arah 4 bulan masa Nabi. Thalathun mutawaliyah, telu bulan berturut-turut disebutkan, dan wahidun fard, satunya itu menyendiri. Yang 3 bulan ini sami jamaah Zulqa'idah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian satu yang terpisah yaitu Rajab. Maka sami jamaah, bulan-bulan niki adalah bulan solah, bulan bagus. Ya masana ulama, saya jua dengan elek bulan-bulan solah niki sering pacu, sering taat, sering gawe amal saleh, maka dia dipastikan ginterobok pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu ingat, lamun harap sematan jangan tiang lederiki. Seren datang bulan-bulan sak baru, lagu seren lupa nenek, seren gawe dosa bandel, seren maksiat. Dosa masih terumbuk isi nenek, sikan dan kembi, solah bulan. Ya gawe milik apik-apik, milik onyak, oh, onyak. Atau bahasa yang pelunggum sami milik ceket-ceket. Ya pilih bisa bermakna, bisa solah, bisa bagus. Sami jamaah. Tiang pelunggum sami ditau kejar dengan sak berduyang kesempatan gawe haji. Makin niki kan asyurul hajj. Al-hajju asyurul ma'lumah. Haji niki dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Mbe bulan-bulan haji niki sami jamaah mulai dari Nabi Syawal, Zulqa'idah, dan asyrun min Zulhijjah. 10 daripada bulan Zulhijjah. Lamun dengar sak tahu gawe haji sami jamaah dimuliakan oleh Allah, diberikan keutamaan oleh Allah. Ampun bibik lupa karan padahal tiang kanjen berdaya bilang ya. Ibu Sriwati. Ibu Sri, masyaallah. Ingat tiang. Oh iya masyaallah ingat. Ingat bahasa ya. Baru be tiang liwat. Ih bahasa. Subhanallah. Lamun tiang pelunggum sami satekican bara ibu seri, bunda seri yang bisa melaksanakan ibadah haji sami jamaah, masya Allah, beliau sedang diberikan keistimewaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu disebut nabi,
Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Wufud wafdul niki beda kata daif. Lamun temui niki daif bahasa Arab. Pira telu jelul istimewa, enggak ada kan telu jelul. Lamun ni pat jelul, lamun mari ni bali suruh bayar. Menuk ke julu. Lamun tiang dik bali lebah Dr. Harpin, gak telu jelul sedekman datang telu jelul 24 jam langsung oleh kembek dalam tetagih ke tiang. No ke julu ya. Kenapa dalam Islam niki lamun bertemu telu jelul engkah? Lagu lamun wafdun sami jamaah bukan tamu biasa. Wafdun itu artinya delegasi. Tamu spesial, tamu istimewa. Lamun temui biasa ya orang dhaif. Lagu lamun wafdin, wufud itu diberikan keistimewaan. Lamun cari itu, nggih. Lamun itu bertemu telu jelu, lamun wufud itu biasanya itu adalah tamu-tamu istimewa. Lamun elek tiang pelonggong sami biasanya di luar negeri itu ada duta besar, ada konsulat jenderal, ada orang-orang yang bekerja di luar negeri, terutama sebagai dubes atau home staff, itu diistimewakan oleh negara tujuan. Mobil doang beda, an melanggar doang diganggu terproses. Mobil hebat, CD pun tulisan ni memet lain, meni doang dengar. Papi yang gawe ya, anu yang modo, kepeng modo. Tapi malikan boya, saya niki lamun dengar jadi wufud. Saya wufud niki delegasi Indonesia yang dikirim oleh Presiden Jokowi itu punya kekebalan hukum. Ya ran wufud. Nah dengar, marak bunda, Sri dan siapa satu? Masita di Pak. Masita. Ibu Masita. Itu diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia diundang langsung oleh Allah. Itulah yang disebut dengan wufud. Maka apa yang dikemuliaan orang yang menjadi wufud itu sampai jamaah? Satu, inda'uhu ajabahum. Lamun nunas, lamun berdoa ujuk nenek tekabulan. Doa sila-sila Allah SWT. Itulah kenapa dalam tradisi kita sampai jamaah ini, lamun arah dengan berangkat haji, milut, cemoh, milut, bahagi. Ibu Seri, kaji Ibu Masita berangkat, cemoh sama pendek. Arah dengan gedeg? Darah baik dengan gedeg, ya. Cemoh. Walaupun itu tidak berangkat, arah wayan, lamun Seri, doang, ad bersalam, doang cemoh. Arah undangan, ruah, cemoh. Kenapa? Karena bukan hanya ruahnya yang kita inginkan, tetapi doanya. Termasuk beliau juga kita doakan agar selamat. Dan doanya beliau sebagai jamaah haji itu adalah doa-doa yang sangat mustajab di hadapan Allah SWT. Ini satu. Kemudian apa keistimewaan orang yang berhaji? Tabi'u bainal hajji wal umrati. Bahasa Nabi, fa'innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub. Pada gawe haji atau umrah. Pada gawe haji, lamun dek tahu haji si sulit dengan haji marak makin. Tahun dah setahun, tahun dah selima tahun. Lungguh biram berangkat, gitu. Dua tahun lagi. Alhamdulillah. Panjang umur. Lamun dek tahu haji, umroh langan boyan basir. Nabi SAW. Kembali. Fa inna huma yanfiyani al faqra wa dhunub. Lamun dengar wah mati gawe haji dan umroh, mustahil dia akan menjadi orang miskin. Dan mungkin ya jari dengan jalan. Dan ya mungkin ya sulit tiru. Bisa haji-haji coba angkat ibu dulu. Ketua. Umroh-umroh. Bapak. Ya. Inggas haji. Inggas haji ini kisir sulit tiru atau pendek? Ida, pelunggum. Abul haji kan? Inggas sama haji ini lebih modok, irup, lebih mudah hidup, lebih tenang, lebih nyaman apa ndek? No, emparan yang lekak, Bang. Niki bersaksi, niki dia. Dinarak cerita. Dengar lamun gawe haji, oleh-oleh niki mun dinarak yang kakan keluar. Jeleng jari. Dia ndek takut sehingga mohon maaf sami jamaah. Napi sakmun sogola untuk tiang pelonggom sami berangkat haji, semuanya itu ada hitungannya di hadapan Allah. Dibalas oleh Allah. Ini kadang-kadang mohon maaf, batur kita takut roh. Kemet, kenui haji, haji nih berobos bapak. Takut
Padahal roh niki sami jamaah sudah ada hitungannya di hadapan Allah. Ya bahasa Nabi, napi jamur sugun dalam rangka yang menunggu sami ibadah haji, semuanya dinilai oleh Allah. Selaput niki tebales isi-isi Allah suara ta'ali. Ini kadang-kadang batur si takut dan roh tuh boleh gubuk tau. Ikut bijem bayi niki Mataram tau tuh. Soal Mataram kan namanya perumahan dan berjanjian. Dara zikir kemek. Adin sadik duit nyogol. Gamaknya. Namun jari jamaah haji niki dicago pelit sampai jamaah haji. Apalagi wah haji. Calon haji doang dicago pelit apalagi sesampun haji. Subhanallah. Nggih. Ini jadi mustahil nak cerita dengan oleh haji oleh umroh. Dia tahu demak kaleman haji umroh langan demak. Dia mungkin ya jadi dengan jalan. Dia narak cerita. Dia tahu lagu lepas neraka ni kira dengar. Oleh umroh mukaya, dia narak yang kakak. Dia lalu mekir-mekir. Gembek. Gara-gara haji ni, ni. Gara-gara umroh haram. Niki, keutamaan yang berhaji. Ya. Apa yang dah? Wadzulum. Selaput dosa bandar kampunan isi nenek. Kira-kira sambil jamaah melet. Haji pun dek? Melet. Lalu dia tahu haji melet umroh apa dek? Melet. Walau sama melet berjuduk ni. Melet niki, melet niki doang doa niki. Dia harap batu sedih melet. Munparan diri mustahil. Sambil jamaah, lamun nenek berpekayunan. Kalau Allah sudah ridha, tidak ada yang mustahil. Sila. Ada orang yang mungkin tidak pernah dia membayangkan bisa berangkat haji. Diberangkatkan. Oh, jadi mohon maaf, haji niki tidak dapat dengan sugi syarat. Kenapa? Saat-saat dengan haji atau umroh sugi ndek. Dakam sugi lamun dia menarik nasib menjadi yang ini tila. Pira dengar sampai mohon maaf sekali. Arak kebetulan badik si gedek kan badik. Namanya orang marah nggih. Orang marah niki kadang-kadang termasuk al-madhush nggih. Kalau dalam la talaq fi itaq wala al-madhush dengan orang yang memang lupa. Waktu niki arak cerita yang lek. Niki lek berperayu. Wah bayar sak mahal niki. Bal. Wah bayar horoh wolong berangkat. Oh iyo ni terkena si batur, ya si keluarga. Oli sabar ni. Lima ribu. Apa tu dia ribu nenek? Aku bayar, aku amni. Bukan masalah bayar sambil jamaah ni. Ridha Allah itu kan bukan dilihat dari itu, ni. Jadi kalau nenek sampun ridha, tiba-tiba yang pelonggong sami, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Makanya dalam doa yang pelonggong sami ini, Allahumma la mani'a lima a'ataita, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la radda lima qadait, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La mani'a lima a'ataita. Di narak dengan, ya tahu stok, ya tahu larat, lamun nenek berpekayunan. Kalau Allah sudah ridha, berbin-bin terbantu. Ini misal makin milenial dari dewa yang dewa. Tapi nah, senuh mereka macam mulit batu. Lagu ini berusaha doa terus. Lampak datang buaya batu. Lama nenek warida, jari. Kenapa? Lagu-lagu nenek dia rida. Wah, daka-daka berhubungan diri. Wah, menisogul. Dia rida nenek. Kabur. Kenapa? Kenapa? Itulah ridha Allah. Jadi lamun nenek wahid la mani'a dinarak dengan ya taubalan dinarak dengan ya tau sekto wala mu'tiya lima mana'ta semenuan jua ada orang yang mau membantu orang yang mau mendukung mau mendorong yang pelunggum sami lamun nenek ndek ride edak ya tidak bisa juga niki sami jamaah sehingga subhanallah bunda luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berhaji. Belum lagi nilai-nilai yang lain. Bayangkan jalannya dari rumah naik dan langsung ke asrama haji, naik pesawat, nanti ke masjid. Semuanya itu menjadi ladang amal. Lah, datang dengan khalifah. Tambah kaca khalifah jadi bodoh kan. Sambil jamaah. Jadi kalau mereka ini tiang ingatkan pada bunda nggih sama orang-orang yang berhaji. Jadi tempat-tempat yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat spesial di muka bumi ini. Deh narak Malik sapaling soleh kecuali di tempat-tempat itu.
Makanya gawet tewasiatan isi baginda Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kalau kita ingin bepergian, berpelancong, berwisata, bahasa Nabi, jangan lupa, jangan sekali-kali meninggalkan tiga tempat di muka bumi ini, bahasa Nabi. Miliki dia, masjidi hadha. Pertama, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini kisah mejama, sekali dengan sebayang diterika, pada nilai pahala, marasiu kali elit masjid penerangan ini. Kira-kira ada yang kuat, 1,000 kali sebayang. Nah, ini berbeda-beda kebesuh. Nama disuruh sembahyang 1,000 kali je. Oh, betul angkat timur. Dia tahu. Kemben, ia belok lalu si urkaan. Saya suruh berendah dia. Saya kuat endah. Ternyata Allah memuliakan orang-orang yang berhaji. Apalagi bunda dan tinggi. Usahakan sekali. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu tempatnya nikmat sekali. Hawanya nikmat, udaranya nikmat, dan hotelnya juga dekat-dekat. Jadi rugi kalau ada orang yang mohon maaf malas-malas pergi ke Masjid Nabawi. Karena dekat sekali. Nilai pahalanya sangat tinggi, kemuliaannya luar biasa. Apalagi kita bisa masuk ke tempat-tempat seperti Raudhah dan tempat-tempat yang lainnya sebagai jamaah. Ini. Jadi bunda, nanti yang lainnya insya Allah melihat lagi. Melihat ni, aku pas awal melihat. Gih, niki 1,000 pahala elek Madinah. Walaupun mungkin, terutama jamaah haji tiang gih, kondisi cuaca memang agak tinggi, panas, bahkan sampai mendekati 45 derajat. Tiang dulu ingat setahun yang lalu itu pergi umroh, kelemak-lemak niki hangat tidak. Sogot elek masjid, elek dalam masjid kan ni. Nikmat, gih, dingin, dimet sogel ngeliap lah, mar iya anget tidak apa dia, masih kelemak nih. Itu artinya apa? Perlu juga yang pelunggum sami mawas diri, terutama dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, bahasa Nabi SAW, wa Masjidil Haram, Masjidil Haram niki sampai zaman dinara kajian pagi. Lamun Masjidil Haram niki pada nilai mi'atu alfi salatin fi ma siwa, 100,000 kali solat di tempat yang lain. Sila, 1,000. Pira ini 1,000. Lamun kepen ya sekedip. Ada selembar, 1,000. Lamun sembahyang, la ilaha illallah. Ya, pira tahun, tiap gawe, namun selesai 1,000. Ini kisah meja mak, nilai pahalanya. Kemudian bergeser ke Masjid Al-Aqsa, itu nilai pahalanya 500 salatin, 500 kali nilai kebaikannya dibanding masjid-masjid yang lain. Maka subhanallah, sungguh beruntung orang-orang yang bisa menunaikan ibadah haji, orang-orang yang bisa menunaikan ibadah umrah sama jamaah. Tadi itu sudah yang jelaskan, ini adalah momentum yang sangat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiang perunggum sami sandit mau gawe haji tahun niki, sandit mau tahu umrah, perunggum sami juga mendapat keistimewaan dari Allah. Kenapa? Karena kita berada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Mara atur tiang si baru, bulan haram niki lamun sire pacu le mesel surah, sire taat sami jamaah, perunggum sami agak mendapatkan pahala yang lebih dibanding bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Inilah keutamaan, keistimewaan daripada Ashhurul Hurum, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apalagi makin niki sudah kita memasuki tanggal 23 kalau enggak salah. Berarti tinggal 7 hari yang pelunggum sami akan memasuki bulan Zulhijjah. Ngiring, catat, tiang pelunggum sami catat di kepala semua nggih. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Dinara jenuh paling salah. Paling tetunah kangen isi nenek. Enggak loh, paling salah. Jenuh Nabi hadhihi al-ayyam, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Beketuan para sahabat tiba baginda Nabi. Sinsa kejelasan isi baginda Nabi ini paling solah.
Qila ya Rasulullah, amin jihadin fi sabilillah. Munasan ya Rasul, kalau kita bandingkan keutamaan 10 hari ini dengan jihad di jalan Allah, mbe belian pahala, mbe solahan. Nabi bahasa Nabi, walal jihadu fi sabilillah, dakan kan jihad, masih solah 10 jelun ini. Saran dengan jihad di kinapi. Bilang jelun datang musuh. Bilang jelun Arab berita kematian. Kenapa? Karena mereka keluar dari rumahnya membela agama Allah, pergi berperang. Maka nilai pahala 10 hari pertama nikitian masih solahan 10 jelun ketimbang jihad di jalan Allah. Kecuali arah sopok, satu yang bisa menandingi keutamaannya. Nabi nika illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Enggak akan cempada pahala 10 jelur salemak dikit ya. Nabi arak dengan sogol elek bali siap berperang. Dek sogol-sogol jamak sami jamak. Mun sogol-sogol jamak ya. Ye waruan dengan segala lalu perang di Palestin. Milih perang di Suria, milih perang di Sudan. Kenoan. Apa modal? Pokok dangan doang. Nikmat sampai-sampai oh kering isi panas yang di Sudan. Ini Syria nikmat nyampe. Wah jadi beku si kemit. Tuh yang bedain. Dan persiapan. Orang kalau perang itu sampai jamaah. Karena kita berhadapan dengan musuh. Maka semua peralatan perang itu sudah melekat. Bajunya baju besi. Nih. Tombaknya sudah siap. Perkakas sudah siap. Selapu siap. Itulah orang yang berperang. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa menandingi keutamaan 10 jelo pertama di bulan Zulhijjah, kata Nabi, Nabi arak dengan sasogol leman balin siap berperang, berkorban selapuk duwe bandel milul perang. Kepeng benar mursogol dompet searak bih, rekening pa Dr. Harpin bih tersogol lah. No saya bawa galon, bawa kasur bih tangkut. Biam lain dia, ya lalu perang. Dia juga mall. Nimpara lalu ngemol. Ya lalu perang, jadi sangun perang. Jadi sangun beli mimis, jeli jadi beli baju besi, selapu. Sogol dan perang, sami jamaah berperang dia dengan musuh. Sampai-sampai orang ini sudah tidak ada lagi, meninggal di medan perang. Hanya itu yang bisa menandingi 10 hari pertama di bulan Zul. Kira-kira beli apa kode? Pahala kode apa beli? Masya Allah, si beli pahala. Itu. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah peluang emas bagi tiang pelunggung sami. Tadi tiang mengatakan Nabi, lamun itu terbenasib isi nenek lalu haji, ndek cak susah lalu. Ya sembahyang be sekali dua kali tu begak mau pahala. Begak ada nenek sidir tu aku sekali Allah aku bar basen satu siu. Ku itu sande berangkat dikin no ada. Tiang lek penaraga Allahu Akbar. Agak dakam satu kiu masih lemban kalahan tu. Maka sami jamaah yang berjari dengan ceket, yang berjari dengan penter, berbintang dengan ceket sami jamaah, taom dengan lombok nggih. Caren dengan lombok. Lamur sugih bedoe yang embung bangket. Arak tot yak merampek, arak tot tak mata, arak tot yak lalu manen, dek susah lalu. Mbe mulai kalau nimbang, pira mau 13 ton. Cemoh ta pendek? Cemoh 13 ton. Seket ton sebut si luwe. Si sugih. Au sami jamaah arak dengan nilai bangkat niki dia. Ndek nepek berangkat dan berdua yang napi-napi. Lagu si melet, rup. Pokok sak senang dakak sekedik. Lalu mepes. Tahu orang mepes? Mepes niki jami sawah bih. Tertempuk niki pun tekan teh. Ya, tek 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 tek. Bih ima. Nasa? Wah, lotoh selapu apa? Mun mau. Sekilo dah buat mau sejeluk lagu si melet dan sama jamaah berembitan adik sak tahu irup arak si jongkok bayi balok arak si sekolah anak arak si mangan sama jamaah apa porot ngunuh ngunuh cara tengah lamun cara barat ya arang mepes sama jamaah merasa nah itu sak baru ndek lalu umroh ndek haji ndek berdua kepeng benangan ndek uli mana-mana mepes langit doa sila lagu lamun merampek ni narak tau
Kepeng dia berdui, merampek dia darat jelas. Ngunuh dia milih apa jadi modal? Tahu tak? Sila, munafik jadi modal sama jamaah. Sehingga nikilah momen yang bagus waktu sa solat. Ia terpering perangan diri sila. Termasuk sama jamaah, lamun 10 hari pertama niki tidak ada batasan ibadahnya. Mau baca Quran, mau khataman Quran, mau bersedekah, mau datang ke pengajian, mau zikir, silakan. Termasuk mau puasa juga silakan sampai tanggal 9 Zulhijjah, sangat dianjurkan. 9 jelum boyan kanggu, termasuk lamun di bulan-bulan Asyurul Hurum kanggu lebih banyak berpuasa juga boleh. Nggih, kalau sanggup. Termasuk sami jamaah nggih, lamun narak rezeki, tekican kemudahan, tekican kesehatan marak makin, ada momen spesial yang kita sebut di tanggal 10 Zulhijjah. Itu setelah hari raya ada yang disebut dengan ibadah kurban. Nabi sarat ibadah kurban niki sugih arak den sugih den arak lalu hukum milih kemauan ampun tiang sudah mengambil tadi dan tiang izin sama orang-orangnya tiang pagi subuh tadi pengajian di Lembuak di masjid sanike solat niki hingga zuhur baru ada bukaan ziarah dengan kuota tambahan. Hingga asar baru lek monjok. Monjok culik, monjok niki dia culik nggih pengajian pada asar. Ya ampun niki Malik ente nak ya rohoni ya Allah lagu andik semel ya kena tolak andik semel. Ya kena awak andik bani masih lagu aneh ide. Malik bija ni datang juk ruangan bes menyila. Sulun sengin tanda tangan. Muk tedem tiang niku hilik tangti sesting tedem. Sami jamaah, tiang tadi nanya, ketua di panitia masjid yang ada di Lembuak, yang sampaikan, sana tuan guru lamun deriki, ya alhamdulillah, ia paham benar, wah yakin benar tentang kurban, dan wah kurang elit telung dasa sampi le deriki. Buat yang ketua, saya dengan sanyo golang, pelunggung percaya dek. Di sini ada tabungan korban setahun, ada yang 2 tahun. Wi arak datang niki, ye jauh recehan. 100 rupiah doang niki 300 iu, kancil sak 2000 niki 500 iu. Pokok sak milu berkorban. Sehingga niki mohon maaf jarang dengan sak terkena sugi-sugi milu berkorban. Enggak niki dengan sak jual daun jo peken milu berkorban. Ye gene. Kuasa kena diri tiang berkorban. Ye sugi ndek sugi. Lagu mun peragan diri. Mun periak diri arak langan dia mau pahala sabelik memang sudah Allah sultan. Itu kadang-kadang lambat ngerokok ngempus betelu bongkos sejeluk. Dinarak dikuah balak dikuah tiang berjatuh kena haram rokok silap bin rokok lagu makin sisihang. Sebungkus bayi dulu dendek dia sebungkus kurangi ia sebeli korban tahu kan dia. Ia bau lagu itu dah benar sedut kan dia. Silap mulai-mulai diketua berkorban kambing. Darah isi, ya Allah. Namun dia bandingan isi kesehatan, dong. Mentau balas sambil jamaah. Sila. Mu iya, niki di darah dengan sugi. Mu berbintam sambil jamaah yang ketua. Apa yang diistimewakan? 30 sampi niki bangun setengah jalur niki dia. Selesai. Karena profesional 30 orang yang menyelesaikan. Kemudian 50 orang yang masuk-masuk. Zohor itu dibagikan di masjid. Selapun. Paling sugi, kaca paling jelang. Maun, kupon. Terserah mau ambil atau tidak, yang penting ngambil di masjid. Nggih. Berbinta pengajian julu. Mau dengar sak berkorban niki turun toko lele julu, aran tertulis. Rombongan pertama ABC, rombongan kedua ni grup ketelu. Tersebut mulai elek niki. Lah, sak jelang-jelang doang berkorban. Tersebut ni Papuk Mo, ya jual sate pusuk. Sak ni jual daun, ni kira-kira lamun tersebut barang niki hasugi-sugi niki semal napa ndek dia. Wah ngoneng-ngoneng ni sebab aku yang jalan niwak kira tersebut kan penuh lah kira-kira ya kalah isi dengan jalan-jalan ni. Subhanallah semangat untuk berkorban luar biasa sampai-sampai mbit terkedai sopok masjid telung dasi ane om dia percaya makin lumbar itu juga ke Lembuak niki ketua sampai nggih Lembuak Narmadi nggih yang sebelum perempatan pinggir jalan ke kiri ndek sak lek masjid belik ya
mesti sama-sama besar. Itu sambilnya. Kenapa? Soalnya ya bahasa Nabi SAW. Betul yang mau pahala. Ndek haji makin. Dinarak abesen yang lalu haji. Lagu pelumbum sami mau pahala. Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bilang bulu lagi mau pahala. Mundek ke suruh mitung kendoang selapuan. Kentuh kendoang. Memek kita tahu mitung bulu. Ini kentuh kendoang bila bulu. Ya wah mau pahala ini. Ya. Paling ndek sami jamaah. Dengan tausiah ini arah ingin. Paling tidak arah niat, arah hajat. Untuk yang pelumbum sami bisa menyamai orang-orang yang bisa berhaji. Dari sisi wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ngiring sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma. ولا تدع فينا ولا بيننا الشقي ولا محروما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته